Thank you.
seperti ini untuk sementara, sahabat. Nanti kita buat dua tingkat, tingkat atasnya, bawahnya. Ini bisa untuk menjadi rak bunga maupun yang lainnya. Tapi ini khusus untuk rak bunga. Sobat, rak bunganya sudah selesai. Tinggal kita pasang ke tempat yang sudah kita sediakan dan kita susun bunga di sini. Inilah rak bunga dari kayu bekas, papan bekas, dan paku bekas. Tapi bisa dimanfaatkan untuk rak bunga keladi, keladi bolong, janda bolong, maupun yang lain. Oke guys, kita mau buat catatan dulu ya, terlihat rapi dan bagus. Kita buat catatan dalam buat bunganya dalam proses pengecatan. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya dari bahan bekas.